Komplotan Hamidi, residivis yang selalu menjadi tahanan dan keluar masuk sel tahanan di Kota Batam. Hamidi bersama 9 orang temannya kali ini ditahan karena melakukan penyekapan terhadap seorang lelaki berinisial PR. Setelah melakukan penyekapan, komplotan Hamidi tersebut memeras korban dan meminta sejumlah uang kepada saudara PR. Sejumlah uang pun sudah disiapkan untuk melepaskan PR dari sekapan penjahat residivis tersebut. Sejumlah uang sudah diberikan, namun PR tidak kunjung dilepaskan dari sekapan komplotan tersebut. Satreskrim Polresta Barelang turun tangan membebaskan PR. Pihak kepolisian terpaksa menghadiahi timah panas ke beberapa tersangka karena mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap. Menangkap orang yang sedang lagi pacaran tapi diminta uang, ya, nggak wajar. Masa orang lagi pacaran minta uang. Jadi 4 orang tersangka atas nama Samnauli Tua Siotang, Saprikat, Saiful Hadi, dan Alwar. Jadi keempat orang ini tersebut sudah kita amankan. Ada orang-orang di belakang. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.